Hai hai hai, selamat datang di channel Anak Ceria. Binatang kelinci adalah salah satu hewan yang banyak ditemui di berbagai belahan dunia. Mereka memiliki tubuh kecil yang menggemaskan dan cenderung ramah terhadap manusia. Binatang yang memiliki telinga panjang ini sering menjadi hewan peliharaan yang populer di kalangan anak-anak. Dan dalam video kali ini, kita akan mengenal lebih dekat tentang binatang kelinci, sifat-sifat uniknya, dan bagaimana menjaga mereka dengan baik. Yang pertama, karakteristik binatang kelinci. Binatang kelinci memiliki ciri khas yang mudah dikenali. Mereka memiliki tubuh yang kecil dengan bulu yang lembut, telinganya yang panjang, dan dapat bergerak secara independen membantu mereka mendengarkan suara-suara di sekitarnya. Kelinci juga memiliki gigi depan yang tumbuh terus-menerus sehingga mereka harus memakan makanan yang keras untuk menjaga panjangnya tetap terkikis. Yang kedua, jenis-jenis kelinci. Ada beberapa jenis kelinci yang berbeda. Beberapa yang paling umum ditemui antara lain adalah kelinci Holland Lop, kelinci Angora, dan juga kelinci Netherland Dwarf. Setiap jenis memiliki karakteristik fisik dan juga temperamen yang berbeda. Beberapa kelinci memiliki warna bulu yang mencolok, sedangkan yang lain memiliki telinga yang lebih panjang atau bentuk tubuh yang unik. Yang ketiga, kebiasaan makan. Binatang kelinci adalah hewan herbivora, yang artinya mereka hanya memakan tumbuhan. Makanan utama mereka adalah rumput segar, tetapi mereka juga bisa diberi makan sayuran, buah-buahan, dan dedaunan. Selain itu, kelinci juga membutuhkan serat dalam diet mereka untuk menjaga sistem pencernaan mereka tetap sehat. Pastikan memberi makan kelinci dengan porsi yang tepat dan memberikan air bersih setiap harinya. Yang keempat, lingkungan dan kandang. Kelinci biasanya hidup di daerah yang terlindungi seperti gua ataupun semak-semak. Jika kalian memelihara kelinci sebagai hewan peliharaan, penting untuk memberikan kandang yang cukup besar agar mereka dapat bergerak dengan leluasa. Kandang harus memiliki area tidur yang nyaman, tempat makan dan juga minum, serta ruang untuk bermain. Yang kelima, perilaku dan interaksi dengan manusia. Binatang kelinci termasuk hewan sosial yang dapat membentuk ikatan dengan pemiliknya. Mereka bisa menjadi teman yang baik jika diperlakukan dengan lembut dan diberi perhatian yang cukup. Kelinci juga suka bermain dan bisa dilatih untuk melakukan trik sederhana. Penting untuk menghormati batas-batas kelinci dan tidak mengganggu mereka ketika mereka sedang tertidur ataupun makan. Yang keenam, perkembangbiakan kelinci. Kelinci adalah hewan yang berkembang biak dengan cepat. Seekor kelinci betina dapat menghasilkan banyak anak dalam 1 tahunnya. Proses perkembangbiakan kelinci disebut dengan beranak. Kelinci betina biasanya melahirkan antara 1 hingga 14 anak dan 1 kelahiran. Anak-anak kelinci yang baru lahir disebut dengan anak kelinci. Mereka sangat kecil dan butuh perawatan khusus dari induknya. Dengan memahami binatang kelinci dan bagaimana merawat mereka dengan baik, anak-anak dapat mengembangkan rasa empati, kepedulian, dan cinta terhadap makhluk hidup di sekitar mereka. Semoga video ini bermanfaat dalam memberikan pengetahuan edukatif kepada anak-anak mengenai binatang kelinci. Dan untuk teman-teman, jangan lupa untuk selalu pantengin terus channel Anak Ceria untuk dapatkan video terbaru. Jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe ya teman-teman. Kita ketemu di video selanjutnya. Sampai jumpa teman-teman semuanya.